Panasnya. Mayonis. Ya. Hello, bertemu lagi dalam YouTube channel. Assalamualaikum buat kawan-kawan. Okey, hari ini saya dan isteri saya nak cuba buat potato croquette. Potato croquette. Tapi kalau ikut saya tu macam orang cakap masak bergedil ala orang putih. Okey. Kita terus kepada bahan-bahannya ya. Okey, kat sini bahan untuk kisar, saya letak bawang putih, bawang merah sama dengan saya letak chicken cocktail lah ya. Kita kisar nanti ya. Kita kisar. Okey, sini ada background. Parsley. Lepas tu ini potato dia. Ini tepung. White pepper. Chicken powder. Okey, itu je barang bahan yang kita perlukan. Okey, kita akan bermula cara untuk memasak. Okey, bahan. Kentang kita lenyek ya. Kroket sesuai untuk buat minum kentang. Kita masuk parsley sikit untuk colour lah. Jangan terlalu banyak ya. Ini bahan-bahan yang kita kisar tadi. Ada rasa sikit lah kita punya kroket kita tu kan. Saya ada kentang. Lepas tu kita letak white pepper. Chicken powder. Sikit garam ni. Terlalu banyak eh. So kita punya kroket tu dalam sini ada sedap sikit eh. Bagi garam. Bagi ada rasa kat tepung kita tu . Lepas tu kita bancuh . Kita ikutlah kalau kita rasa nak pekat ni pun boleh. Kalau tak nak, air pun. Kalau macam rasa ni kan, kurang air, tambah sikit-sikit air supaya kita tahulah, supaya tak terlajak. Tambah sikit-sikit air. Kalau dah terlajak kan, rugi kita masuk tepung lagi . Ini fungsi tepung ni nak memegang . Membalut cecah kroket tu tadi . Sikit demi sikit . Thank you.
ya. Kita sampai kita yang kita mau ya, untuk dia melekat ya. Sudah. So lepas dah nak buat ni, tangan kena bersih ya perempuan ya. Basuh. Okey. Ini. So tangan dah bersih ya. Yang penting tangan bersih. Kita ni. Kalau nak cantik kita buat bujur-bujur ya. Macam ni. Ha, ni buat cantik sikit ada punya rupa ya. Satu. Oh, itu kroket. Bentuk dia macam orang kata kita buat apa, cucur badak. Nampak menarik sikit lah kalau macam ni kan. Nanti kan bentuk-bentuk macam cuba dah. Okey, sekarang kita cuba balut dia punya apa ni ya. Tangan kena main sebelah-sebelah ya. Kalau tidak dua-dua apa ni, memang tangan kita akan full dengan background ya. Background kita pun akan berketul-ketul. Okay. Kita balut. And then dah macam ni. Background kita itu kita sapu macam itu je ya. Yang kena dia punya apa ni, kita tak buat background kita akan berketul-ketul ya. Dan kita akan ulang sampai kita punya proses kita habis ya. Okey, kita panaskan minyak kita eh. Okey. Ni kalau minyak dah panas, kita boleh uji dengan ni dulu ya. Okey, minyak dah panas. Kita kecilkan api, jangan terlalu panas ya. Bila panas dia akan burnkan kita punya background. So kita masukkan satu by satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ya. Slow ya. Tapi yang terlalu besar ya. Tapi yang sederhana. Boleh-bolehkan dia sikit ya. So kalau nak cantik lagi kan, boleh beli background yang oren tu. Itu lagi cantik lah dari background putih ya. Sebab putih dia tak berapa colour sangat kan. Tapi kalau background oren tu, dia akan buat colour dia. Kita beli kroket ni green colour, orange colour ya. Okay lah, kalau bergedil
kita masak bergedil kan, letak telur. Ya, ni letak 10 gram ya. Bagi orang yang suka makan kentang lah, ada orang suka makan kentang, lagi pun suka makan lah. Kalau api tak terlalu besar, dia punya proses penggorengan dia agak sempurna ya. Dan kita tak perlu api yang besar. Ini favorite isteri saya. Saya ni tolong buat saja. Potato croquette. Okay ya. Lagi di color brown-brown sikit lah kalau nak nampak nanti ya. Tak boleh besar ya, jangan besar ya kalau menggoreng ya. Bila kala kalau dah nampak sikit-sikit brown tu dah okey ya. Pasal kita hanya function nak menggoreng ni, nak merangupkan di bahagian luar je ya. Dan lain satu, kalau nak masak benda ni, yang masa kita buat kentang tu, jangan ada air. Pasal bila goreng, ada air, apa yang akan berlaku, air dan minyak. So, dia akan merecik lah. So, be careful ya. Nampak sempurna, kita punya kroket ya. Nampak, dah ada boleh-boleh angkat ya. Dia punya colour pun dah brown ya. Dah lebih sempurna. Ini rupa dia ya perempuan ya. 1, 2, 3 and 4. Kalau kita kecap sama-sama macam ini, barulah puas hati makanan.